selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi nih dengan sahabat Xiaomi Phonegraphy. Kali ini saya akan membagikan tips atau trik mengedit foto dengan mudah menggunakan aplikasi Snapseed. Snapseed adalah editor gambar untuk menggunakan puluhan efek menarik pada foto favorit Anda dari layar perangkat Android hanya dengan gesekan jari. Program ini sangat mudah untuk digunakan. Satu-satunya hal yang Anda harus lakukan yaitu memilih jenis efek yang Anda ingin terapkan melalui bilah alat di sebelah kiri. Setelah berada di editor untuk efek itu, Anda cukup menyesuaikan sampai mendapatkan hasil. Anda bahkan dapat melihat efek yang Anda terapkan secara real. Snapseed adalah editing menakjubkan dengan fitur-fitur yang mudah digunakan. Jika Photoshop atau program sejenis lainnya terlihat susah bagi Anda, cobalah program ini untuk mencobanya. Oke, langsung saja guys, kita buka aplikasi Snapseed for Android. Oke, masuk ke galeri, pilih foto. Di sini saya sudah memilih foto yang akan saya edit. Oke. Ini foto waktu pengambilan di Pengalengan Bandung. Oke. Di sini saya akan membuat foto ini lebih berwarna. Oke, langsung aja. Di sini saya langsung main Tune Image. Nah, Tune Image ini banyak fungsinya. Ya, seperti ini. Cerahan, kontras, saturasi, ambience, shadow, highlight, dan warmth. Oke, okay, di sini saya main di, main di kecerahan. Jika kecerahan ini seperti ini, akan terlihat flat langitnya. Jadi kita gunakan seperlunya saja. Lalu main di kontras, saya main di low. Saturasi dinaikkan sedikit agar tidak terlalu over. Ambience ini. Kita akan ambil ini ya untuk menaikkan detail pada foto, tapi jangan terlalu banyak ya, cukup saja. Shadow ini fungsinya untuk mengangkat yang gelap menjadi terang. Nah, kita lihat perubahannya. Oke, sini kita pakai secukupnya saja. Highlight ini untuk bias cahaya menjadi terang. Sini makin turun ya, kita pilih secukupnya saja. Dan sini pilih warm. Nah, kita ini ibarat temperatur per foto, jadi kita mau tinggal sesuaikan saja pada foto. Oke, setelah itu kita pilih tanda centang seperti ini. Nah, dan kita lihat hasil perubahannya. Oke, setelah itu kita main di sini di detail, masuk ke A2 ini, kita pilih struktur sekitar 23 ya. Oke, setelah itu kita pilih rotate. Nah, ini fungsinya untuk meluruskan garis horizontal, karena kebanyakan yang foto pemandangan dengan kamera itu banyak garis horizontal yang miring, harus diperbaiki. Oke, mungkin seperti ini. Nah, setelah itu main crop. Di sini saya menggunakan 5/4 agar mudah untuk upload di Instagram. Oke, jangan lupa mainkan komposisi roll of truth. Oke, setelah itu udah. Setelah ini saya menampilkan filter glamour glow. Nah, nanti di sini ada pilihan, ada 5 pilihan. Nanti dipilih saya sesuai selera. Di sini saya memilihkan nomor 2 dengan glow sekitar 23 glow. Nah, ini foto sebelum dan sesudah. Oke, jika sudah selesai, di sini kita ingin menghapus beberapa. Kita gunakan highlight ya, fungsinya untuk seperti di Photoshop itu stamp clone, jadi bisa menghapus yang kita tidak inginkan.
Di Snapchat juga bisa dengan menggunakan Hailing. Kita zoom, lalu kita cari yang mau dihapus, ya ini dengan objek merah ini, jadi ini posisi yang akan terhapus. Oke. Selesai, lalu kita keluar dari aplikasi Snapseed, masuk ke galeri dan lihat hasil foto yang sudah diedit. Ya, ini foto sebelum diedit dan ini foto sesudah edit. Ada perbedaan kan? Oke, kita slideshow biar lebih menarik. Oke guys, jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silakan mention saya di Tom89. Jangan lupa bagikan dan berlangganan di Xiaomi Photography untuk dapatkan tips dan triks menarik lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih, semoga bermanfaat.